Nama aku Wei. Aku dilahirkan sebagai anak yatim piatu. Aku hidup sebatang kara. Sepanjang hidup, aku tak penuh rasa kasih sayang ibu dan bapa. Aku tak tahulah apa nak jadi dalam hidup aku ni. Baik dari segi persahabatan mahupun percintaan. Wei. Sini minta Wei. Kau beri yo. Aku sibuk Wei. Customer lagi ni. Tak. Kau beri yo pula mu ni. Orang dah tengah ramah ni. Ni nak apa? Wei, aku mari sini ni aku punya bintang. Ada. Oh, aku punya bintang pula tu. Berapa mu nak? Kena ada 200. Mana lagi dia 200? Adalah aku nutup orang depan pihak. Allah, tak boleh kerja biasa-biasa gini ya. Kau basuh kereta, kau jual sakit. Mengingat laku sangat kau jual apa film tu? Tak apa, habis kau laku aku penuh lah dalam order. Bila weh, bila? Bila mu nak weh? Tak rupai? Dua tak rupai? Kau mula tunggu aku ngakak dulu bangun nak weh? Apa habis kalau tak boleh lah. Aku minta diri dulu lah. Oh, dia tengah ramah lagi pinjam pintu belaga apa lah. Pasal hutang remo tu nanti buat remo lah. Hutang tu kena bayar hutang tu. Wajib bayar hutang. Apa ni? Dia ni dulu. Oh, dia tu tengah ramah nak main pintu. Kau boleh lepas pun tak bayar lagi. Aku tak tahulah. Gapo nak jadi hidup aku ni. Semuanya jadi dalam sekelip mata. Awak, ada kau nak jumpa saya? Saya nak jumpa awak ni sebab saya nak betul putih awak. Apa? Awak tengoklah cara pakai awak ni. Awak boleh kau bayar saya? Awak, bayar diri kita nak rekat tu. Benda tu kita boleh cancel je, okay? Awak jangan okay, gini. Daripada hari ni, awak ambil cincin awak mula. Lepas pada ni, awak bawa cari saya. Aku sedar siapa aku. Aku sedar di mana aku berpijak. Aku orang susah yang bercita-cita tinggi untuk berjaya. Tapi hina kau aku. Masuk dalam air kau boleh terbang ke dia boleh belaka yo tak ada ha setan kayu setan eh ha oh ni tak guna panah ni tak guna panah guna apa yo aku guna fikiran aku lah ah bijak mu yo aku pulang eh ah mu pulang kio kio leh eh mau jual apa perfume kau? Aku dah tengok sikit perfume mula ke mana. Perfume? Warna merah kau, perfume dia. Gila ni, meh. Aku nak ayak kau. Mu tengok pokok aku ni buat kerja. Duduk rumah, goyek kaki, masuk piti. Ni mu, jual kau ni boleh gepria sangat. Alah, 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 alah. Mu tak sering ngawah aku, weh. Pah tengok, naik motor. Tu lagu ni ni. Memang berat lah weh. Oh lah, tengok mutu sepuluh seksi aku ni naik.
Tak ada gila pakai perih gila lu mana yo? Ya no. Itulah weh. Aku suruh ikut si aku tak si. Budak naik motor buruk ni. Ni, motor buruk ni. Patut budak naik apa view ni? Mesti sangat aku weh. Berapa dah 30? Si aku weh. Tak main lah 30-40 ni. Ni, aku main 45,000-6,000. Aku boleh beli tak? Ni, 45 naik kotak ni perfume. Naik kau dah lejak. Jak ni weh. Aku buat minum air rumah weh. Aku nganang weh. Lagu mana nak pakai perfume ni? Ni? Aku tak tahu pandang mana sebab kamu pakai perfume. Tak anda pakai perfume? Tak anda. Tak anda ni. Ajak aku ni. Musikah ke aku? Ajak aku. Lagu mana? Perfume. Di Zara Perfume, right? Yes, betul. Oh, gila, weh. Warna merah, hot putih warna merah. Warna merah. Mitsubishi Lancer. Itulah. Gini, mula-mula. Kita buat duduk. Buat duduk. Lagi, lagi, lagi. Lepas tu, lagu mana? Kita pula. Wuih, sedap abang weh. Bangi gila, dok. Gila, weh. Jatuh, weh. Lepas tu, weh. Kita jom! Lagu tu orang cara pakai perfume. Baru aku tahu, baru aku tahu. Aku siye pernah kamu. Itulah. Mana yo? Siye nyola. Berapa ya ke kau perfume tu? 10 ya. Yo, bayar yo. Ni, aku beli 50. 40 lagi aku beli bonus kamu. Pak mik ni tu. Di balik eh. Bye. Aku tak mitok nak jadi susu. Bukan aku tak pernah usaha. Mungkin belum sampai masanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh hamba duduk situ? Boleh. Duduk apa? Ayah. Ni nak tanya sikit lah. Awe ni nama ke apa? Nama saya Syazue. Oh, Syazue. Duduknya mana? Saya asal kata baru. Saya mai sini nampak cepat ni tenis sangat. Itu saya mai sini ke sini kata. Oh, oh kata baru. Padahal lah, bukan gapo. Tak biasa kelih kata. Saat ni, masa ambo duduk tengah buat kerja saat ni. Nampak we duduk jalan sore. Menu sore. Weh ada masalah kau? Kalau boleh lah. Kalau weh rasa nak share, berkasi lah dengan pakcik. Mana tahu lepas pada weh cerita tu, lega sikit kepala otak weh. Weh tak tahulah gapo nak jadi dalam hidup weh. Fikiran weh bercerai. Ramai orang hina weh. Siapa tunai sendiri pun tinggal weh. Weh tak tahu gapo salah weh. Kadang-kadang weh terfikir adakah tu weh benci weh. Astaghfirullahalazim weh. Weh jangan mikir lagu tu. Mungkin ada hikmah di sebalik gapo yang jadi dalam hidup weh. Gue kena bersangka baik, weh. Gue tahu ini ujian. Tapi gue tak mampu. Gue tak mampu nak ada suara-suara. Siapa weh boleh hina weh? Mana weh nak letak maruah weh? Hina sangat kau weh ni. Weh. Weh dengar molek gapa abis nak uyak ni. Tak semua orang nak tengok kita berjaya, weh. Orang lebih suka tengok kita jatuh. Tak apalah weh. Allah tu maha adil. Rahmat Allah ni luah weh. Weh kena banyak sabar. Ni abang nak weh benda sikit ke weh. Weh ambillah Al-Quran ni. Weh baca.
InsyaAllah lepas pada ni hidup gue akan tenang. Gue sabar. Along. Lah, Along di sini. Lato dah nak cari. Be, minta maaf be. Along kita dengan nak abe ke? Okey, gapo Along kita tu tak bersehat sikit. Long, bolangin nak orangnya. Jolah kelik, mak panggil makan nasi tu. Makan nasi. Mari, mari, mari. Mari balik. Makan nasi. Ye. Makan nasi. Ye. Makan nasi. Mari balik. Tak lagi. Weh, ingat tu tak semua orang nak tengok kita jaya. Kelasik kan. Oh, bagaimana. Alhamdulillah. Syukur nikmat yang kau beri. Ya saya. Oh, ada meeting. Oh, okey okey okey. Oh, lepas ni saya sapa. Okey okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.